Alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan kita jadi hambanya yang Allah Ta'ala ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Dan salah satu daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah specialkan, Allah istimewakan kepada kita adalah kita mempunyai hati ataupun qalb dalam bahasa Arab. Dan hati ini sifat dia, dialah yang akan menentukan baik dan buruk fizikal kita, luaran kita ni semua kita tahu. Dan hati ini satu perkara yang kita tak nampak, kan? Yang memang kita tak tahu. Kita tak nampak secara mata fizikal kita. Dia bukannya hati atau jantung yang berdegup yang kita nampak tu, yang kita boleh, mungkin doktor jantung boleh potong, boleh keluarkan dan sebagainya. Benda yang kita tak nampak. Tetapi sifatnya ada juga sikit sebanyak yang sama macam fizikal. Contohnya, fizikal kita memerlukan kepada makanan, maka hati juga memerlukan kepada makanan. Fizikal kita nak sihat, kita tak nak sakit. Hati juga dia ada sihat dan sakitnya. Dan para ulama banyak membicarakan tentang sihat dan sakitnya hati seseorang. Orang Melayu kita pun selalu guna perkataan sakit hati dan sebagainya, kan? Tapi sakit hati yang dinamakan sebagai penyakit hati, para ulama bahaskan begitu panjang. Antaranya Al-Imam Al-Ghazali contohnya, seorang pakar dalam bab hati ini, membicarakan puluhan ataupun ratusan perkara berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Dan salah satu daripada penyakit hati yang paling utama yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali adalah penyakit yang dinamakan sebagai hasad. Hasad ini Imam Ghazali kategorikan sebagai salah satu daripada ibu-ibu kepada penyakit hati, yang mana kalau dia tidak dirawat, maka di sana akan terbit pula pelbagai, mungkin ratusan ribuan lagi penyakit-penyakit hati yang lain. Memang dia akan masuk begitu. Dan penyakit-penyakit hati yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bila begitu banyak, dan Imam Ghazali letakkan hasad itu sebagai yang utama, kita cek balik kita ni ada ke tidak penyakit hasad. Hasad ni biasa orang kita terjemahkan sebagai dengki. Tapi hasad bukan hanya semata-mata dengki, tapi dia lebih umum lagi daripada itu. Hasad, bila Imam Al-Ghazali letakkan takrifannya ataupun sebutkan sebagai simptom-simptomnya, Imam Al-Ghazali sebutkan secara umumnya, ya, kita tak suka apabila melihat orang lain suka. Kita tak senang melihat orang senang. Kita tak gembira melihat orang gembira. Itu hasad. Tapi dia ada simptom daripada mula lagi. Macam penyakit barah, dia ada stage 1, stage 2, stage 3, dia ada stage 4. Macam tu juga dengan penyakit-penyakit hati, dia ada banyak stage. Stage yang pertama bagi hasad yang saya nak bawakan pada hari ini adalah apabila kita tidak ada rasa gembira apabila orang lain gembira. Tidak ada rasa gembira, bukannya sakit hati, bukannya geram, bukannya bengang, bukannya bukan, tapi sekadar tidak ada rasa gembira tu. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang ramai di kalangan kita mungkin biasa dengar, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang daripada kamu sehinggalah dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Bila kita tengok orang lain suka, bila kita tengok orang lain seronok, kita ada tak rasa seronok tu? Ataupun kita rasa biasa je, kita kata okay, so what? Lebih kurang gitulah kan. Kita macam tak apa lah, kau dapat, tak apa. Macam tu je. Dalam hati lah, mungkin mulut kita ucapkan kegembiraan, tapi hati kita ni rasa seronok sama tak? Kalau kita ada rasa gembira dengan kegembiraan saudara kita, maka itu tandanya Alhamdulillah Allah Ta'ala baikkan hati kita. Hati kita ni tak ada hasad. Tapi kalau kita tak ada rasa gembira, tak ada rasa sakit, tapi tak ada rasa gembira, rasa neutral je, itu maknanya apa? Kita dah ada stage 1 daripada penyakit hasad, apabila kita tak ada rasa gembira tu. Itu pasal lah dalam Islam kita diajar untuk berkongsi kegembiraan. Sebab orang yang beriman ni, dia punya sifat dia memang akan gembira dengan kegembiraan kita. Kalau kita tunjukkan, contohnya kita dapat apa-apalah, dapat naik pangkat ke, dapat harta, dapat apa-apa pun, contohnya lah, beli telefon baru, beli baju baru dan sebagainya kan, dapat kopiah baru daripada decapal dan sebagainya kan, kita tunjuk pada orang, kita tunjuk kita bagi tahu pada orang, Alhamdulillah dapat kan, kita tunjuk kepada orang, kata Alhamdulillah saya dapat ni hadiah dan sebagainya, kita tunjukkan kegembiraan. Kawan kita tu tak dapat, dia tak dapat pun benda tu, tapi dia pun akan turut gembira. Ini sifat yang dipanggil sebagai, yang disebutkan sebagai salah satu daripada iman kita adalah idkhalus surur. Kita masukkan kegembiraan dalam hati orang yang beriman lain. Orang yang punya hasad, dia tak gembira. Dan jaga-jaga, jangan biarkan benda ini berlalu. Biarkan begitu saja, sebab hasad ini dia akan makan lagi. Dan akhirnya, dia akan membawa kepada penyakit yang begitu kronik, sampai dia harapkan supaya orang tu tak dapat apa yang nikmat yang dia dapat tu. Walaupun aku tak dapat pun tak apa, yang penting kau jangan dapat. Dan sakit. Dan ini disebutkan oleh para ulama, Imam Ghazali sebut, orang yang hasad sakitnya di dunia dan di akhirat. Mu'adzabun fi dunya wal akhirah. Dia diazab di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah. Jadi mudah-mudahan kita saling membaiki hati kita. Kita cek selalu hati kita. Mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang sejahtera. Allahumma amin. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.